jadi tidak sia-sia. Skor. Kalau tak ada wuduk, maka ibadah ini tidak ada makna. Sisi Allah Subhanahuwataala, ibadah ini tidak sah. Macam duit lah. Dia mesti ada syarat-syarat dia. Kalau tak ada syarat-syarat ni, duit ini tidak sah di, digunakan. Tak dipakai. Untuk pihak-pihak negara meletakkan beberapa ciri-ciri keselamatan supaya wang itu, supaya duit itu sah diperniagakan, sah digunakan. Masuk orang yang sekian tu sekian tu, ahli duit ni boleh pakai. Itu duit pasuk. So ada syarat-syarat dia. Itu jugalah ibadah. Ibadah pun ada ibadah-ibadah yang salah satu syaratnya ialah adanya wuduk pada pelaku ibadah tersebut. Barulah ibadah itu akan diterima oleh Allah SWT, sah diberikan pahala oleh Allah SWT untuk ibadah itu kepada pelaku itu maksudnya. Jadi 6.1 yang pertama-tama sekali ialah solat. Apakah dalil ni? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti solat ni? Sebenarnya mesti ada wuduk bagi pelakunya supaya solat itu sah. Apa bukti dia? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman kan? Sebab kita dah mengaku beriman dengan Allah SWT kan? Amantu billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Takkanlah kita bukan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang tak beriman, dia tak mengaku Allah itu Tuhan dia. Dia tak mengaku Nabi Muhammad SAW itu suruh Allah, Nabi dan Rasul dia. Hanya orang tak beriman. Jadi tujuan ditujukan ayat ini kepada kita, orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kuntum ila salat, bila anda ingin mendirikan sembahyang, dan ingin mendirikan solat, itu Allah Ta'ala gunakan perkataan untuk mendirikan solat. Cantik bahasa Allah Ta'ala tak guna ila solaitu ataupun ayat ila solaitu ila solat. Allah tak guna, Allah Ta'ala kata ila untuk ila solat. Sebab kita nak mendirikan semayang tu, mulakan kita beri dan semayang kita beri. Jadi orang tak lagu perkataan ila untuk ila solat. Bila sesuatu kamu semua ingin bangun mengerjakan solat, baksilu wujuh aku, pertama-tama sekali hendaklah kamu basuh wajah-wajah kamu. Jadi nak mengerjakan solat, wahal pasti ada hadas. Maka yang ini beruduklah, iaitu basuhlah muka kamu. Baksilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiq, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Allah sebutkan basuhlah muka kamu. Tak sebut daripada mana-mana. Orang tahu semua tangan apa muka ni dari mana ke mana. Kita dah bincang kan? Benda-benda yang sepadan dia dari mana ke mana. Kalau dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, yang sepadan itu dia orang tak lah tidak mencintai. Wa'aydiyakum ila
minal marafiq dan kemudahan tangan kamu, kitalah tersipu. Ha, yang ni orang taklah bagi tahu. Takut kita faham tangan ni sampai pergelangan tangannya, sampai masuk pergelangan tangannya dah. Tapi dengan ni sampai tersipu tak payah. Ha, jadi supaya lebih jelas disebutkan sempadan di mana. Sempadan yang nak dimasuk ke lubang tangan tu sampai mana? Ilal marafiq, sampai ke kesiku. Wa sahu bi rukusikum wa arjulakum ila al-ka'bain, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Ha, kita baca sekali lagi, basuhlah kepala kamu. Ya. Kita baca sekali lagi, macam kena basuh semua. Dalam mazhab ini difahami bahawa yurumusikum itu ialah sebahagian juz'an min ar-ra's dan kuari. Sebab sekali itu ya, ada mazhab lain yang berfaham seperti itu. Masuk semua sekali. Salah ke pandangan dia? Tak salah. Itu ijtihad dia. Pandangan dia. Okay. Tapi kita nak kata salah pun tak betul. Mazhab kita betul, mazhab kita betul, ataupun mazhab kita betul, mazhab dia tak betul. Semua betul. Hanafi ke, Hambali ke, Syafi'i ke, Maliki ke, semua betul. Tak ada yang salah. Sebab mereka mempunyai pandangan masing-masing, punya masing-masing dalam memahami nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbeza dengan kaedah masing-masing. Kita awam ni sebagai orang yang mengaji, ya, orang yang mengaji, orang yang belajar, orang yang nak memahami, ya, kita ikutlah saja. Kalau benda tak ada fikir, boleh. Semalam pun ada saya, ya, bermuzakar sedikit dengan seorang aktivis mu'alaf dari Pulau Pinang. Ya, kebetulan dia menjadi peserta kursus pengawal keselamatan selepas pendidikan. Punya dia ni seorang revert, seorang mu'alaf. Rupanya guru dia, kita kenal Ustaz Hafiz ke. Kalau dia pilih korang, segilah mana pun dia kata Syakir, kumpulan Rubinci, Ibu Yesud. Jadi dia ada fahaman dia sendiri. Dia kata masyarakat Islam Indonesia ni kurang terbuka. Dia dengar, dia macam mana dengar kau betul-betul ni. Orang yang mu'alaf nak mengajar orang yang macam kita, macam mana ni? Kita pula kan, kalau kita tak mengerti, kita nak tahu orang nanti pusing balik ke lah. Macam mana dia pula? Alas sekali, dia kata, macam kita tu jumpa doktor lah. Kita boleh dapatkan first opinion, second opinion, third opinion. Kata, jumpa doktor ni, saya sakit yang sama. Jumpa doktor A, jumpa doktor B, jumpa doktor C. Doktor A kata macam ni, doktor B kata macam ni, doktor C macam ni. Saya bebas memilih mana yang saya rasa paling kredibel, yang paling paling baik pendapat dia. Doktor dia tak masukkan benda itu dalam ilmu fiqah. Saya tengok macam mana takut dia diri selalu, sebab dia bukan tahap mujtahid, dia tahap bawah-bawah mukhalif, orang yang mengikut pandangan-pandangan yang dah muktabar dalam mazhab. Dia terisi mukhalif, dia tak boleh pilih. Kalau dia dah masuk pada syafi, dia kena ikut satu semua sekali. Sebab dia tidak ada keilmuan untuk menapis, ataupun dalam bukti kata dalam sikit ilmiah dia mengetalkit mana pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Dia tak ada yang bodoh. Masa kata dia syafi ini sendiri pun tak ada. Linguistik pun tak ada. Dia tulis yang master pun tak ada. Terus, apatah lagi doktor Zakir Naik tak ada. Saya kira teruskan mereka. Kalau tuan-tuan tak setuju, dia pula yang memanjangkan kepada tuan-tuan Zakir Naik pula. Ada